Saya senang, saya bangga bahwa kesembilan diakon kita ini memilih moto yang langsung menyentuh pada inti tugas perutusan seorang diakon. Kalau kita melihat bahasa Jawa, diakon itu artinya apa? Diakon disuruh, disuruh, dikongkon, disuruh, dikongkon. Dan inilah persis yang disadari, diyakini, dipahami oleh calon diakon kita. Siap untuk menjadi utusan, siap untuk menjadi orang suruhan, siap untuk menjadi pelayan, siap untuk menjadi abdi. Inilah jati diri seorang diakon, yakni pribadi yang siap diutus, dikongkon, disuruh-suruh, dan siap untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan Allah dan umatnya. Inilah salah satu pemberian diri kami, karena Tuhan telah mencintai kami, lalu Tuhan mewujudkan cinta dalam keluarga, Tuhan juga mewujudkan cinta dalam pergaulan kami dengan teman-teman. Sekarang izinkanlah saya membagikan pengalaman dicintai, pengalaman sukacita mengalami kasih Allah kepada orang yang saya layani, kepada tempat perutusan saya, dan terlebih kepada gereja.